Daniel. Yes. What is your favorite lunchbox? My favorite lunchbox. Yeah. That's a good question because all the lunch you make is enough on that. Yeah, but what is but the if most? I had to like one the most is yeah. the ones where you always have the wraps. The wrap with chicken or beef? Any is fine. Assalamualaikum, bersama Rosida di sini. Dalam video ini aku akan membuat bekal, bekal untuk kerja suami dan untuk anak-anak juga. Oke, kali ini bekalnya yaitu daging sapi. Ini udah aku siapkan daging sapinya. Akan aku buat beef shawarma. Jadi digulung pakai roti Arab yang ada dan ini beefnya kak aku pakai daging sapi yang bagian sirloin. Ya jadi aku goreng nanti di grill dan sebelum dibumbuin aku pukul-pukul dulu ya. Kalau di sini kan biasanya di itu ya dipanggang banyak gitu diputer ya. Ah kalau di rumah nggak bisa kayak gitu ya. Ya kita pakai wajan aja. Kebanyakan orang itunya dipotong-potong tipis-tipis bisa juga. Ini saya pakai steak aja jadi nanti dipotong dikit-dikit dan ini beefnya aku akan masaknya medium ya, medium rare. Jadi tidak beredar. Dan bumbunya udah aku siapin di sini. Saya pakai bumbu yang udah di botol ya. Ini dalamnya ada lada putih, kardamom apa ya? Kapulaga. Ya, terus jahe, kayu manis, ketumbar, thyme dan onion, bawang bombay ya, dicampur gitu. Kalau teman-teman nggak ada bisa nyampur sendiri. Jadi jelas ya. Jadi aku akan nyampur gitu aja. Akan aku tambahkan dengan onion powder, garam, selada karena kita ladanya suka yang nggak pedes, serta minyak nanti dicampur dan cuka karena kan biasanya rasanya agak-agak asem gitu ya dagingnya. Dan juga yang pasti lemon. Terus yang lainnya ada lettuce, bawang bombay merah. Ini nih. Bawang bombay merah. Timun. Timunnya aturan pakai pickle ya, tapi nggak usah, nggak ada. Pakai timun segar aja dan tomat. Udah itu aja. Nah ini setelah dipukul-pukul, dibolak-balik. Ya teman-teman bisa gunakan daging lainnya ya. Nah kalau teman-teman, oh bikinnya nggak begitu. Ya maklum aja ini kan rumahan, apa yang ada gitu daripada beli ya kan. Biasanya kan saya bumbuin bumbu steak ya. Ini nggak. Ya gini aja. Dagingnya berhubung ini dagingnya ada 800 gram ya, jadi untuk 500 gramnya saya gunakan 1 sendok teh garam biar terasa gitu. Jadi ini akan aku pakai 1,5 sendok teh garam. Ladanya dikit aja, kalau lebih suka pedas ya silahkan tambahkan. Onion powder, oh ya kalau ada garlic powder ya, gunakan garlic powder. Dan ini yang bumbu beli jadi. Saya gunakan 2 sendok teh. Aromanya beda gitu. Dicampur rata. Diperas. Taruh di bumbunya. Kalau enggak mau bumbunya langsung aja ditaruh di daging juga oke. Ini lemon juice-nya saya pakai 1/2. Tambahkan cuka jadinya asam banget. Ya nggak apa-apa, cukanya sekitar 1 sendok makan. Dan olive oil biar lembut. Oh ya, ini lemonnya untuk dagingnya juicy. Jadi jangan kelamaan di marinade-nya. Marinade-nya 15 menit atau 20 menit.
Jangan overnight karena udah mengandung cuka dan lemon ya. Kalau teman-teman mau bumbuin semalaman, cuka dan lemon jusnya di skip dulu, masukkan nantinya ya, biar dagingnya nggak alot. Campur rata gini. Karena dagingnya ini ya, bikin nafsu gitu. Udah biarkan selama 20-an menit, ini bisa ditinggal nyiapkan lainnya. Dan ini sambil menunggu itu daging sapinya, aku akan motong-motong nanas. Nanasnya ini juga untuk bekal ya, untuk buah gitu, untuk camilan, selingan. Dan juga ada buah lainnya nanti. Oke, dipotong-potong dulu. Di sini mayoritas orang tuh bawa bekal karena tempat kerjanya kan nggak ada yang jualan ya. Jadi rata-rata membawa. Bahkan anak-anak juga membawa karena tidak sekolah tidak menyediakan makanan gitu, teman-teman. Kalaupun ada mungkin anak yang terlupa gitu, paling crackers gitu aja. Sama halnya dengan di Hong Kong. Di Hong Kong masih mending sih, ada kantin ya. Di sini nggak ada. Nggak tahu mungkin karena masa pandemik ini, kan waktu kita pindah pandemik ya, sekarang udah mulai terbuka semua, tapi kan kita, aku nggak tahu ya. Mayoritas bawa sendiri-sendiri sih, nggak ada yang jualan cilok atau bakso gitu mah nggak ada ya. Di sini jualan tuh nggak bebas, temen-temen ya, nggak ada istilahnya di garasi dibuat jualan gitu, nggak ada. Di emperan ada yang jualan, nggak ada. Kalaupun ada yang jualan itu nggak di emperan rumah, karena rumah itu di sini nggak boleh buat dagang ya. Kalaupun ada kayak di kafe-kafe gitu kan jauh-jauh ya, jauh-jauh, jadi nggak bisa dekat-dekat sekolah gitu. Kalau tempat kita banyak di luar sekolah, di luar pagar ada yang jualan, di sini mana ada. Di Hong Kong pun juga nggak ada. Di Hong Kong ada pun itu ya, dalam sekolah ada, tapi kan sekolahan yang ini yang ngurus ya, kayak sekolahnya Daniel yang itu kan ada memang, tapi untuk anak SD nggak boleh, itu untuk anak SMP aja. Itu yang di Hong Kong ya, bukannya di sini. Kalau di sini boleh keluar saat jam makan siang bagi yang SMP, bukan SMP, SMA. Kalau SMP di sini nggak ada. Nah itu boleh jajan keluar, tapi kan jauh banget, 15 menit jalan kaki, mana dingin lagi ya. Jadi anakku tuh lebih suka membawa bekal gitu, teman-temannya juga. Nanasnya udah, sekarang mangga. Mangga dikupas juga. Jadi seperti rujak buah ya. Mangganya mantep banget. Oke, ini akan aku belah-belah. Dibuang hatinya. Aduh, hatinya dibuang. Ambil sedikit ya, karena bermacam-macam buah kan. Nah, ini aku ginikan buat besok. Masukkan dalam kulkas. Tenang aja, tetap segar. Nah, ini yang buat dibawa. Selain nanas, mangga, ada buah anggur. Anggurnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Karena maaf, ada lemon juga kan. Nah, aku cabutin gini, dipetikin, tinggal makan orangnya. Ini nanasnya juga dipotong-potong seperti buat rujak gitu. Taruh di sini. Dikit aja. Apa enggak ini? Enggak biru dipotong-potong? Enggak. Tenang aja, masih fresh. Enggak mungkin kan?
potong semuanya, dimakan, dihabisin. Ya dikit-dikit lah. Mangonya mantap. Potongin juga kecil-kecil. Dah masukkan, dicampur blawur. Dan juga buah pernya nanti dibungkus, yang belum di itu dikupas. Kalau apel nggak usah deh, kalau apel cukup dibawa satu gitu aja biar digigit sendiri ya. Ini pear apa enggak nanti membiru? Enggak kok, tetap putih, glowing. Tinggal kasih sendok gini. Ini siap. Taruh di kulkas dulu ya. Oke. Simpan dalam kulkas dulu. Ini saya mau. Nah, besok ini dipakai lagi gitu, teman-teman. Saatnya memasak dagingnya. Pastikan apinya dalam keadaan panas dan ini kasih sedikit minyak. Wajannya udah benar-benar panas ya. Saya pakai wajan besi. Nah. Gorengnya sekitar 4 menit satu sisi. 4 menit satu sisi. Kalau udah masuk sini jangan dilihat-lihat, biarin aja. Lihat enggak ya? Nah, kalau goreng steak kan biasanya saya nanti pakai butter ya. Ini enggak usah. Bawang merah besar. Jangan banyak-banyak. Dan lettuce-nya juga ya. Lettuce. Nah, sini. Timun biasanya pakai pickle. Ini pakai timun segar juga enggak masalah. Dan saya tidak menggunakan humus, saya pakai mayones biasa yang pedas. Nah, ini dia perlengkapannya. Roti, ini rotinya. Rotinya beli jadi ya. Bikin sendiri mana bisa, susah. Dan ini sudah 4 menit, akan saya balik. Nah, ini dia. Jadi seperti steak. Iya. Dan ini digoreng lagi selama 4 menitan untuk baliknya. Nah, sini aja, biarin. Mantap. Sudah 8 menit aku matikan. Dan biarkan aja di situ. Tunggu beberapa menit. This yeah. Amazing meat for lunch tomorrow? Yeah. For me? Yeah. You know that? No? I'm fine with the noodles you make. Oh, you want noodle and tempeh? Yeah, the noodle and then the ginger. You want a tempeh? I don't want the tempeh. I want the ginger beef. Oh, it's okay. I make this one. Don't you want that? I do want it. Okay. I feel spoiled, though. Ah, no. You're not spoiled. Can I just have it now? Yeah. You want, but with no, what? No, I'm full. No. I'll save it for tomorrow. You can have it, but with what? Just that. I'm joking. I save for tomorrow. So for okay. The wrap? Huh? For the wrap? Yeah. Oh. For the wrap, that's with all that. You want a spicy or? Spicy wrap? Yeah. You want a spicy? Ooh. From, silakan. Wait, that means please, right? Yeah. Silakan. Okay, yeah. Silakan. Pedas? Silakan pedas. Okay.
Ini paling cuma satu potong aja yang aku pakai, sisanya buat snack. Enggak semuanya habis. Aku ambil sepotong, akan aku potong-potong. Beli kan dagingnya banyak gitu ya, ditumpuk-tumpuk ya. Nah, terus dipotong-potong gitu tipis-tipis. Ini juga dipotong-potong. Nah, ini dia well done. Medium rare. Jadi dalamnya itu merah gitu, teman-teman. Emang sukanya gitu, bukannya mentah, emang begitu. Kalau well done itu jadinya kering. Ya. Mau dicoba. Dicoba dulu ya. Rasanya gimana? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dalamnya merah-merah gitu ya. Ini yang ngegulung. Ini rotinya nggak usah dipanasin. Jadi besok pagi tinggal bikinkan sandwich. Sandwichnya gampang. Rotinya buatan sendiri. Dan di sini sausnya saya ganti dengan saus nih. Ini seperti mayones, cuman agak pedas ya. Ini hot. Nah, selain itu nanti akan aku tabur dengan Cajun. Kalau enggak kalian mau bisa gunakan pakai itu hummus. Ya. Oke, ini lettuce-nya. Dan juga tomat, timun. Gini aja udah seneng mereka. Dan juga bawangnya, bawang merah Bombay besar. Rasanya tuh langu-langu gimana gitu, tapi enak. Kalau yang biasa, kalau yang nggak biasa ya gimana gitu. Oke, aku tambahkan dengan Cajun atasnya. Cajun asin-asin, pedas. Ya jadi gurih. Oke, tambahkan dagingnya. Nanti kan dipotong jadi dua. Ini. Udah kalau mau, atasnya kasih saus lagi teman-teman. Udah. Ini digulung. Tinggal bikin satu lagi. Ini buat Pak Dobson, sekarang buat Daniel dan Cassandra. Wah, ini besar banget. Habis enggak ya makan? Ya biar puas. Boromangan. Tinggal dipotong. Potong separuh. Kalau mau lonjong silahkan, aku nggak mau lonjong. Ampian. Jangan harus tuh kayak gini. Beda dengan biasanya ya, biasanya kan ayam. Biasanya sambil bikin gini live streaming ya di Facebook. Pagi-pagi besok aku tinggal enak, jadi nggak gedabikan di pagi hari gitu teman-teman. Ini kan juga oke. Ini nggak perlu diangetin kan. Gini. Kalau mau makan fresh ya makan aja di rumah. Ya kan? Namanya juga di luar. Dah. Oke, besok pagi tinggal bikinkan sarapan. Pak Dobson kasih yang ini sama yang ini. Dah. Ini buat suami, ini buat Daniel dan Cassandra. Begitu. Nah, besok tinggal bikinkan sandwich. Buat Daniel masih ada tambahan lagi. Begitulah teman-teman, saya nyiapkan bekal itu sebagian di malam harinya.
ya. Paginya tinggal bikinkan sarapan dan tambah-tambahannya gitu. Untuk bekal, selain itu, ini aku keluarkan roti sobek ya, frozen. Dibiarin aja, nanti akan bekunya hilang. Begitu teman-teman. Jika teman-teman ngelihat video aku membuat roti tawar gandum, ini dia. Setelah dibekukan, malamnya sekeluarin, paginya udah normal kembali. Tetap lembut dan moist. Aku kasih keju. Ini mah simple aja. Lettuce sama dengan wrap ya. Sayur-sayuran kayak gini. Kalau mau juga timun. Biasanya juga gitu. Kasih saus biar nggak terlalu kering. Dan tinggal kasih ini beefnya. Mary, no, Mary, no. Udah gini aja teman-teman. Pasti dipotong biar ini gampang makannya. Tinggal dibungkus. Ini dia. Mantap. Ini buat Daniel juga. Akan aku poles dengan jam. Sebelum dipoles, kasih butter biar lebih sedap. Gini. Ini biar manis begitu teman-teman. Udah. Gini aja. Ini sandwich Daniel aku kasih satu. Dan ini wrapnya. Ini snack. Daniel gini aja, nggak cukup. Sekarang tinggal bikinkan sarapan. Ini minumannya dia. Nah, ini yang ini untuk Cassandra satu. Ini papanya. Aku ambil sandwichnya masuk ke sini satu. Beromangan. Ini buat suami. Ya, gini dia. Oke, ini buat Cassandra. Hey, Mas, I'll hear your breakfast. Max, stop it. This is not food. This is bad for you. You stop. Hey, where'd it go? In his mouth. What? Stop it. No, he will jump there. Bad cat. No, he will take it. You must no, follow. No. Here, Max. No. Ini buat Cassandra. Dan snack serta cookie. Nah, gini aja dia mah. Sekarang buat Kak Risa. Daniel. Yes. What is your favorite lunchbox? My favorite lunchbox. Yeah. That's a good question because all the lunch you make is enough on that. Yeah, but what is but the if most? I had to like one the most, it's yeah. The ones where you always have the wraps. The wrap with chicken or beef? Any is fine.
And really good. Okay. That means the wrap is the best one so far. Oh yeah. I love the wraps. Okay. Terima kasih. Thank you. Yeah, I'm going to agree. I'm going to agree with the wraps. I think your wraps that you've been making, Rosita, are world class. I mean, those wraps, I mean, you can't even get them in a restaurant. They're so good. So yeah, that's wrap different. I'm a wrap guy. Those wraps are fantastic. So. Okay. Thank you very much. It looks like it's going to be a delicious lunch today at the school. Bye-bye. Ini kalau pagi, kayak gini jam 7 pagi ya. Angin, berangin, dingin. Dan yang ini bekal untuk Karissa. Bekal untuk Karissa, nugget sama French fries. Udah kelar.